Oke, teman-teman, berikut ini cara melihat RAM atau cara mengecek RAM di HP Vivo ya. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Pastikan teman-teman simak video ini hingga selesai. Nah, untuk langkah yang pertama, teman-teman silakan masuk dulu ke bagian pengaturan. Nah, setelah kalian masuk di bagian pengaturan, teman-teman gulir ke bawah, pilih di bagian tentang telepon. Selanjutnya di sini kalian bisa lihat ada yang namanya RAM ya. Nah, ini dia. Nah, ini RAM di HP Vivo kalian ya. Nah, jadi untuk melihat RAM-nya di bagian ini, kemudian ada penyimpanan internalnya di bagian bawah ini. Ataupun dari sini juga bisa teman-teman harus mengaktifkan opsi pengembang. Nah, di sini di HP saya opsi pengembangnya sudah aktif. Nah, ini dia opsi developer. Nah, masuk ke sistem ya. Nah, ini dia memori rata-rata, nah sekian dari sekian digunakan ya. Nah, ini bisa, ini adalah RAM juga ya teman-teman ya. Nah, jadi kalian bisa lihatnya di bagian itu. Nah, untuk melihat dari bagian ini, teman-teman harus mengaktifkan opsi pengembang terlebih dahulu. Jadi, untuk mengaktifkan opsi pengembangnya, yaitu di bagian tentang telepon, lalu pilih di bagian informasi perangkat lunak, kemudian di bagian nomor build, kalian klik sekitar 6 kali ya, klik 6 kali secara cepat. Oke, kurang lebih seperti itu untuk cara melihat atau mengecek RAM di HP Vivo. Sekian saja, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.